Tadi barusan belanja di pasar, belanja sayur. Nah, kebetulan di depan pasar ada mbak-mbak Indonesia yang jualan makanan Indonesia. Nah, dia barusan dapat kiriman dari Indonesia ini, mangga. Aku gede banget makan ini. Mangga yang katanya manis itu. Nah, sekalian dia jualan sama ini, sambal petis, sambal rujaknya. Segini ini, tiga berapa ya tadi? Ini 25 dolar, ini 15, jadi totalnya ini 40 dolar. Kan musimnya panas, jadi cocok banget buat makan buah-buahan yang seger-seger. Aku tadi beli ini. Ya dulu aku mau kupas dulu, mau aku makan sama temenku. Kupas dulu ya. Masih belum terlalu mateng. Oh, udah ternyata udah kuning. Enough. Sambalnya mantap. Banget cocok buat rujakan, yang ini mateng, yang ini belum. Sebenarnya dari kemarin lusa sih, apa kemarin sih bawa apa bawa pelem itu, tapi nggak niat beli. Tadi kok banyak yang beli, aku jadi pengen, karena mahal ya, 40 dolar uang Indo hampir 100 ribu loh, 80 ribu cuma dapat satu pelem sama sambelnya doang. Ih, di Indo udah buat beli apa aja udah bisa uang segitu.
bersama ketika mak kepala. Capek, berat banget. Mungkin ada ini setengah kilo. Nah, udah hampir selesai. Aku mau cuci dulu. Setelah itu di review manis apa enggak. Cuci dulu ya. Cuci. Sekarang mau ambil piring. Aduh, kok kayak gini? Ih, gak jadi dimakan. Ih, semua sia-sia, Bu. Besok aku mau kasih lihat ke itu, ke penjualnya. Nah, semua nggak bisa dimakan. Nah, gimana makannya kalau kayak ini? Nah, lihat. Gak bisa dimakan. Udah gak jadi review. Mau aku buang aja. Ya dulu ya, assalamualaikum. Gagal. Tadinya udah seneng-seneng mau mereview, mungkin seger, manis, enak. Ternyata gak sesuai ekspektasi, guys. Gak bisa dimakan. Buang aja lah ya.